Sayang dong. Pertama kalinya Bobo di rumahnya Mbak Kakung ya. Hari ini kita ngumpul tapi masih kurang lengkap. Kurang dua lagi. Tiga saudara. Lagi duduk bareng. Jarang-jarang kayak momen kayak kayak kayak. Pada melayu-melayu boy sih, dewek-dewek melayu-melayu nih. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama kita. Ada Dek Amanda dan juga saya. Nanti juga ada mamahnya Dimas dan Dimas, teman-teman. Hari ini, hari Minggu, kita mau ke rumah Mbah Kakung. Ya ndak, ini adalah pertama kalinya saya mau ajak Dek Amanda ke rumah Mbah Kakung. Sampai jumpa di tempat Mbah Kakung Kawunganten ya teman-teman. Amanda hari ini bajunya baju baru dari Mama ke Dimas. Gambarnya apa ya ndak? Meong. Meong. Dari rumah ke tempatnya Mbah Kakung memakan waktu kurang lebih sekitar 10 menitan. Sampai, bentar lagi juga sampai teman-teman. Kita sudah sampai tuh, ketemu sama Mbah Uti, tetangga suami saya. Cinten ndak? Kita sudah sampai teman-teman. Tadi jalan setapaknya dipindah ya. Kalau waktu itu kan dari sini, nah sekarang dari belakang. Apakah Mbah Kakung ada di rumah? Kita lihat. Dek, bapak-bapak mana bapak-bapak? Pada ngumpul. Mbak Wawa hari ini cantik banget. Pastinya ya. Pastinya ya. Bingung. Anda nderek sinten iku? Ora elek-elek to. Nengokin bibi suami saya, katanya pulang hari ini teman-teman. Ini jalannya agak susah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Priwe kabare? Hah? Kepriwe kabare? Memang di kapil. Oh. Numpak apa becak mikinyo. Mereka sih balik kapan? Hah? Balik kapan? Mengenai kapan? Iya. Mau. Oh, pulang jadi tadi teman-teman. Baca nang ngene situm. Iya. Putu kesayangane bibine. Ke rumahnya Mbah Kakung. Ada di rumah enggak ya? Mbah Kakung, Mbah Kakung. Amanda datang. Tapi kayak sepi dening ya. Assalamualaikum. Kayaknya sih. Oh, dikancing. Dikancing teman-teman. Mungkin Mbah Kakungnya lagi pergi dulu. Kita tunggu di sini saja. Iya. Oh. Sepi, sepi. Apek. Mbah Kakungnya enggak di rumah. Ye, derek Mbah di gendong. Derek Mbah Buyut ya? Iya, Buyut. Iya, gendong Mbah Buyut ya. Yende ya. Pakai api ke. Iya dong. Ayo bisa panggil. Lama enggak digendong Mbah Buyut, tadi nangis. Sekarang sudah meneng, anteng. Nonton TV nyantai hari Minggu. Makan. Keturutan. Bapak. Huh? Jadi tukang ojek apa? Gimana sih? Iya. Senangnya, Mas. Nah, bapak mertua saya sudah pulang tuh sama adiknya. Mbah Kakung. Hati-hati, Mbah.
terusan bos? Waalaikumsalam. Rame. Baik. Lontos. Terus ibu apa? Bubu ya? Ngumpul rame. Derek, tante. Oh, jar kok mengendi, Pak? Miki. Mengetan, kulkul jemput. Oh. Iya. Tuh. Berarti kok mau? Iya. Eh, Derek sinten niku? Melu. Derek sinten? Tante ya. Ih, biru-biru kah? Biru-biru. Ini orang ini. Nah, suami saya mau beli makanan dulu. Nanti nyari. Kosongnya semua. Iya. Berapa dihitung dulu? Iya, nanti dihitung dulu. Wih. Mbak Bella. Ih, bunder yakin? Salim dulu. Suami saya sudah pulang beli bakso sama mie ayam, teman-teman. Nanti mau dibagi-bagi, tapi baginya di depan saja ya. Nanti pada buka sendiri-sendiri. Terus beli minumannya juga. Ada yang pesan es doger tuh. Eh, wedang jeruk. Yuk. Dibawa ke depan apa Mama kayak Bella? Ya. Ya, disisain. Mie ayam. Oke, untuk. Iya, Pak. Ya, enggak lah. Bella, Bapak Karate. Oke, sih. Wis, enggak kali. Ya, Suci. Wong anu mumpung ngumpul, tumbas bakso ayo, Mam. Karena sama Mama se. Mbak Bella. Mau bagi-bagi bakso. Iya, Mbak Wawa satu, Mama ke satu, Mama ke satu, ambele kelalen, amin, matur nuwun Mbak. Terima kasih. Sama-sama, timam ya Mbak. Mas Nael, Mas, ada izin ya, anak saya. Malah pada malu. Ya sih diambil ora iki kuncine. Elemen baik kowe, Bu. Anak lanang, Bu. Nih, Mit. Ya. Hati. Anak teman saya itu. Pakai Eca apa? Bakso. Ini apa pakai? Sambelnya? Iya. Mana yang ngapain, Pak? Main dulu. Kuai harpera? Iya, iya, iya. Makan, makan. Mari makan. Makan bareng-bareng sama keluarga suami saya, teman-teman. Mumpung lagi ngumpul. Rame-rame. Sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu. Masing-masing ya, berdoanya. Siapa? Amin. Hih, bakso ne mantep e, bakso koramil, bakso urat teman-teman. Enak. Nah, perkenalkan teman-teman, ini adik dari istri adik suami saya, Mama ke Bella. Ini Bellanya. Itu Bellanya ada cantik, pinter, gede ya. Masih ada satu lagi ya, anggota keluarga baru kita baru pulang teman-teman, adik suami saya yang nomor
2. 3. Oh, nomor 3. Itu nomor 2 tuh. Oh, ini nomor nomor 2-nya di sini, teman-teman. Ya, mamahnya Eca ini. Ini yang nomor 2. Mamahnya Dimas. Yang di sebelah sana ada saudara dari mertua saya, dari Cilacap. Lagi pada makan juga. Itu mamahnya Eca, Ecanya ada di sini, teman-teman. Malu katanya. Kapan-kapan ya kalau bikin video lagi box apa ngerti kayak Radit malu-malu kucing. Hari ini kita ngumpul tapi masih kurang lengkap, kurang dua lagi, yang nomor 4 sama nomor 5. Yang nomor 4 suami itu Bapak Kebela yang lagi kerja, yang si Bontot juga lagi kerja belum pulang, beberapa tahun lagi baru pulang, baru kita bisa ngumpul bareng. Amin, semoga sukses pulang bawa sekarung. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mari makan, aja ngomong fain. Monggo pak, makan, mam pak. Bismillah. Wis enteng? Cepet teh. Ya minum eh, ambil sendiri sendiri. Ya melu boy ya mas. Apa pakai teh? Teh apa? Teh pucuk. Enak. Seneng ya karmi ayam ya? Iya. Taruh lagi ini ya. Nanti soalnya nanti pedes. Kangen nggak sama ayah? Hah? Malu-malu. Ih, bunder yakin. Wis pinter maem ke? Maem bahasa ke? Udah dong. Saya pindah makannya di sini sambil ngeliatin anak saya mau bangun. Ini keluarga kita itu banyak anggotanya. Kalau misalnya jalan-jalan harus pakai bis. Mungkin suatu saat kalau punya rezeki harus beli bis, bis pariwisata jadi katut kabeh. Amin. Nyewa maksudnya. Nyewa-nyewa di sip. Iya. Bobok ya. Amanda lagi bobok. Kita makan dulu. Tiga saudara lagi duduk bareng. Jarang-jarang kie momen kayak kie kie. Pada melayu-melayu boy sih, dewek-dewek melayu-melayu nih. Iya. Ketemu tua. Ketemu tua. Motor, gue. Nanti melayu-melayu dewek. Mbak Bella. Okay. Si. Bella Bella. Oh, Dimas nombo. Ya Allah. Cilik-cilik madangnya rosa. Barengan ya. Bapaknya aneh sih ngomong jari cukurannya siki gaul kok. Julukannya Mbah Gaul. Teman-teman, kita mau menikmati bakso dan mie ayamnya dulu. Lanjut lagi nanti videonya ya. Sayang, sayang, sayang. Sayang dong. Nah, pinter. Wow. Joget seneng eh. Wow. Wow. Manda pertama kalinya bobo di rumahnya Mbak Kakung ya. Pulang dulu. Ya. Iya. Pulang dulu. Assalamualaikum. Mbak pulang dulu, Mbak. Iya. Iya. Panas. 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 Aduh,
gantengnya karo bule. Anak sama emak kok jauh-jauhan mas? Nah, tadi saya bawa bakso dari rumah Mbah Kakung. Rencananya ini tadi mau buat Mbah Uti sama Radi, tapi ternyata Mbah Uti lagi nggak ada di rumah, teman-teman. Jadi buat temannya Radi saja, soalnya ada teman Radit yang ada di sini. Oke. Nah. Dan kebetulan mereka itu apa ya? Dia itu anak dari teman kita waktu sekolah SMP. Nah, ternyata anak Nuruni kita dan dia itu saling berteman juga. Iya, betul. Nuruni. Enggak nyongkok. Iya, di depan. Ya. Yuk. Tak terawangi ini. Nih. Ya. Wih. Tapi itu waktu itu ada sih ya, sembarang-barang. Pada senang banget. Kata-kata motor sampai kelalaian maaf. Mas Nail sama Radit makan bakso. Nail dari tadi ya di sini ya. Penampilan baru dari si kuning, teman-teman. Di sini saya tulis Radit Dotir, namanya anak saya. Terus yang di atas namanya Om Pawit, Pawitan, siapa tahu ada rezeki. Mudah-mudahan untuk mencari rezekinya itu lancar, berkah dan barokah. Oh iya, bagi kalian yang misalnya ingin apa pesen material pasir, pasir sikalong, split, batu, tanah atau apa sajalah yang penting bisa dimuat, bisa hubungi Pak Debleh. Nanti FB-nya saya tulis di deskripsi ya, teman-teman. Yang mau borong rumah juga bisa, arep bangun-bangun, mau arep panasin renovasi juga bisa, teman-teman. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya di sela waktu yang senggang. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. Sedikit iklan dari saya, Mbok Sapa Ngerti Ana Rezeki. Ya Mbok ora apa-apa. Ngode mas. Ah, Dimas terus ngode uli kodean ge kena. Cie. Ngode cilik-cilik wis pinter ngode, Mas. Masya Allah. Ditabung. Ya,